sambal cobek ini gak cuman heboh bakar-bakarnya aja, tapi ini tuh sambal gami yang paling otentik. Iya, pelopornya sambal gami di Indonesia yang viral di mana-mana tuh ini guys, sambal gami Busuk. Awalnya buka di Malang dan viral banget. Sekarang mereka udah buka di Ponti, Sidoarjo. Sambal gami itu asli Bontang, Kalimantan ya guys. Ini Bontangnya versi Wibu. Nah, ini baru sambal gami yang bener. Pakai bawang, tomat, dan sambalnya dimasak di atas cobek dengan api yang tinggi. Sambalnya disajiin masih blebeb-blebeb gitu. Kalau kesini, Mimin gak pernah absen pesen gami terong dan ikan air tawar kayak gurame dan patin goreng. Beuh, cocok banget deh sambal gami yang becek pakai ikan goreng. Dan sejujurnya sambal gami ini awet panasnya guys. Yang doyan jeroan cobain deh gami paru dan babatnya. Enak banget. Kita rasa sambalnya tuh cenderung gurih dan ada manis seger dari tomatnya. Mimin suka. Ini nih yang selalu sold out, gami cumi dan udang. Beuh, ini sih definisi mangan leko guys. Bisa abis-abisin nasi nih. Untung aja nasinya bisa ambil-ambil sendiri, jadi bisa dibanyakin. Apalagi makannya pakai peti dan kerupuk, makin mantep. Kalian harus coba pokoknya.